Paparan berikutnya, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariwu telah mengadakan lawatan kerja rasmi di Kampung Sungai Ladung Sebuyau pada Rabu. Lawatan tersebut diadakan untuk menghadiri sesi taklimat dan tinjauan pelaksanaan projek Pakej A2 cadangan pembinaan dan penyiapan 28 km Jalan Baru JKR R5 Standard ke Sebuyau. Difahamkan projek tersebut telah dilaksanakan bermula 8 Ogos lepas dan dijangka siap pada Ogos 2027. Setelah siapnya jalan berkembar itu nanti, ia akan memendekkan jarak perjalanan terutamanya buat penduduk dari kawasan berdekatan yang lain.